Ini nampak beras rastra, biasanya pinten bulan pindah? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Iku cara nampane pripun? Beli tuku. Kali kupon? Kupon ya. Terus ditukar? Tukar beras. Nampak beras? Sebulan sepindah. Sebulan sepindah. Iya. Anten kuponnya terus. Kupone niku sekupon kalih setahun. Tapi nampine setiap bulan sekali. Sekantong niku bangsal 12 kilo. Bangsal 12 kilo. Iku regane pinten, Mbak? Kapan niku 1000. Ya kasih alhamdulillah dongen ya. Mandan sing layak semamu kula yo. Ya memang ambil tujuannya kan bisa nanti ya tujuannya sih ngapik ya sih hanya demam ini menerimanya lagi ya tapi ada sekali yang berlebar karena protes iya mungkin jadi protes di sini ya wis dibongkar ya pas membongkar itu ya soalnya sama gini orang layak orang tanah Jepang orang. Ireng banget berase. Berasa lah banget ya lah, pak lah privasi. Orang kena ngok undangan. Lah berasa lah teman kayak kia orang dateng. Pangan orang jadi ke. Kaitan dengan beras ini baik dan tidak, namun selama ini kami tidak pernah menerima komplain dari masyarakat. Jadi masyarakat menerima beras itu ya aman-aman saja dan tidak ada keluhan apa-apa. Jadi kami tidak bisa menyampaikan ke pihak yang baik dari dinas sosial atau dari dinas yang mengucurkan dari beras rasta ini. Karena kami sendiri tidak pernah menerima komplainan dari masyarakat. Iku saben jukut jatah beras kualitasnya elek nopo pripun? Elek terus. Elek terus. Iya, sing kae kaya pele. Mboten kenging kangge mam berase ala mambu apek. Ya itu kan haknya mereka mau dimakan mau digunu yang sudah di hak. Kalau bulog itu ndak anu Mas, setelah diterima di penerimaan saat itu mau dijual, mau di masak, mau dianu itu sudah tidak menang kita. Kita distribusikan sampai dengan titik distribusinya kelurahan aja. Beras yang kemarin kita salurkan itu memang sudah tersimpan dari lebih dari 7 bulan, Mas. Pengadaan tahun 2016 itu otomatis kita secara visual ada penurunan kok. Kualitas. Ya itu kita harus keluarkan seperti itu dan kita seleksi satu-satu mungkin ya ada yang kena bocor atau yang kena udara itu ya mungkin kita tidak bisa semuanya mendeteksi. Dan itu pas mendet beras, ngerti beras alat, kenapa tetap di pendet mawon? Pendek anane cuman ada dina kan ditukar di apa di jual naming bakul.
kenapa mboke belum terima beras atau apa sembako beli tuku lah tuku kualitasnya sing elek kayak ya belum turun jadi kenapa apa bisa nih gelem gue gelepung anu ala ora gelem gue mam dan ini sistem utawa cara jual beli berasnya kepriwe lambang tambah duit tukeran tukeran jadi, berarti si nambah nambah tuku sing apik beras apik regane 85 kue harga 5.000 tambah 12 tendur itu Nah, sebenarnya sih kami dari pemerintah desa Sindulajar bukannya menolak program Rastra itu bukan, cuma pada saat pengiriman Rastra ke desa kami desa Sindulajar begitu truk yang ngirim dari Bulog datang ke Balai Desa, saya langsung kerjasama dengan Satgas Rastra ngecek kondisi beras yang dikirim ke desa Sindulajar. Nah, hasil dari pengecekan kami ternyata itu kualitasnya kurang, ya katakanlah jelek lah. Warnanya sudah kuning, ya semacam tepung apa-apa itu tadi kalau di itu ngebul sekali itu loh. Ya. Nah, kami berusaha untuk menolak. Karena ketika beras dikirim, walaupun kami menolak, tapi kalau beras itu sudah diturunkan dari muatan, itu kami sudah nggak bisa menolak. Jadi ketika truk baru datang, beras masih di atas truk, kami ngecek, kalau memang tidak layak, kami berhak menolak. Ini menjadi sebuah hal yang memprihatinkan kita, dan ini bukan kali pertama terjadi. Oleh karenanya, ya memang dari awal sudah kita sangat stressing betul bahwa kaitan dengan Rastra ini yang dulunya Raskin ini harus kualitasnya sesuai dengan standarisasi yang sudah ada dalam sisi aturan. Oleh karenanya, ya kami menekankan bahwa Rastra-Rastra yang buruk ini sudah semestinya masyarakat tidak mau, tidak boleh menerima itu. Termasuk para stakeholder yang ada di wilayah, baik dari desa dan lain sebagainya, mestinya dengan tegas harus menolak itu.